Shalom para penuai yang Tuhan Yesus berkati dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur kita akan memasuki bulan Mei, di mana pada bulan Mei ini kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan pesan-pesan yang sangat penting bagi murid-muridnya, di mana dalam Alkitab dicatat dengan sangat cermat demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Dan selanjutnya dia berkata bahwa ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, maka mereka akan mengalami kuasa dari Bapa di surga, sehingga mereka akan dimampukan menjadi saksinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu sekalian, ternyata bagi murid-murid, perintah ini, peringatan ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dengan sangat cermat bahwa setelah mereka turun dari gunung itu, maka yang mereka lakukan ialah mereka berkumpul, bersahati, berdoa. Dalam Alkitab dicatat dengan sangat cermat, mereka semua bertekun dengan bersahati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari firman ini kita melihat bahwa murid-murid memahami betul bahwa sangat penting bagi mereka untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau sampaikan kepada kita, hal yang sama juga harus menjadi kerinduan saudara, harus menjadi kerinduan saya dan kerinduan kita, agar kita semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga dengan demikian engkau beroleh kuasa untuk menjadi saksi Kristus, engkau beroleh kuasa untuk mengalahkan persoalan-persoalan dalam hidup ini, sehingga engkau mengalami kemenangan dan mujizat yang luar biasa. Karena itu, menyongsong hari kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus ini, mari kita semuanya fokus berdoa kepada Tuhan, agar kita diurapi Tuhan, dilengkapi Tuhan, bahkan dimampukan menjadi saksinya, sehingga dengan demikian kita mengalami penuaian raya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Karena itu saya himbau setiap kita, ayo fokus minta kuasa dari Tuhan, ayo fokus minta kemampuan dari Tuhan, ayo fokus minta pengurapan dari Tuhan, supaya melalui pengurapannya engkau dilengkapi, saya dilengkapi, kita dilengkapi untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.